datang ke desa Bapak Ibu. Kenapa? Hah? Kenapa? Siapa sing salah? Ayo. Sing salah masyarakat itu kok ngomong karo Pak Kades. Pak Kades, kan enak iku anggota dewan sing wedok kae lho. Nang desa iki tak kenapa? Men jalane kita api. Mau kami mobile arep kami wis kayak rally balik sana balik sini. Ampun, aku tadi gini, ya sudahlah kalau memang nanti udah mau maghrib sampai ya nggak salah kami, memang desanya yang tidak ada minta bantuan ke provinsi, betul? Pak Kades yang salah. Ojo marah ya Pak Kades, ojo marah, ojo ambulannya yang sing keliling-keliling jalannya. Apa-apa yang harus gue balik menaik wes inalilahi ya kan aja ya aja ya. Jadi izin Bapak Ibu Pak Kades men nguyu men ojo turu Pak Kades bangane apa-apa ya Pak Kades. Jadi izin Bapak Ibu, inilah yang namanya anggota DPR RS itu harus benar-benar harus dekat dengan rakyat. Kenapa? Apa tujuannya? Supaya pertama kami bisa membawa pembangunan dari provinsi ke desa Bapak Ibu. Jangan mau Bapak Ibu besok dibayar ya. Jangan mau sampai modal sampai kiamat itu wis ngono-ngono ae iki. Kalau dibayar cepet. Jangan mau. Jangan mau Bapak Ibu. Karena mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menentukan pemimpin, harus menentukan wakil rakyat yang benar-benar yang amanah Bapak Ibu. Jangan karena dibayar. Hari ini Bapak Ibu enggak dukung karo kungko tingkelilah apa sing takei. Cukup-cukup, enggak perlu ibaratnya aku beli bayar kepala, enggak perlu. Yang perlu aku bawa pembangunan ke sini. Mau enggak? Jangan pula nanti anggota dewan yang disalahi. Orang aku enggak dikasih proposal. Kepiye arep nggawa pembangunan Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu izin Bapak Ibu. Saya reses kemari adalah menjemput aspirasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa iku reses. Ojo ibaratnya selesai pertemuan ini kita baryo-baryo. Ingat ya, Bapak Ibu harus gini. Apa ya mau jadi omong Bu Sri? Yang saya bilang itu, reses itu menjemput aspirasi Bapak Ibu. Tadi Bu Yuni sudah ngomong, sudah memberikan motivasi buat Bapak Ibu. Begitu juga Dr. Fitri. Dr. Fitri ini harus ikut biar besok kalau jadi DPR, jangan asal ini, ABS. Asal Bapak senang, datang duduk pulang. Jangan. Wah, mana mungkin dipilih lagi 2 periode. Terima malah mau 3 periode loh. Luar biasa kan. Uang wedok ae iso hebat. Masa uang lanang gak iso ibaratnya ngelebih uang wedok. Wah, kita gak mau kalah sama laki-laki. Hari ini kita tunjukkan bahwa perempuan itu harus tangguh, harus berani menentukan pembangunan untuk di daerah pemilihan kita. Ingat Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, uang bata ini loh. Izin Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, ini tadi udah baca kan, tapi di situ nggak ada saya itu Boru Sirait. Mantap. Kenapa tuh? Terima kasih, terima kasih ya. Izin Bapak Ibu, pantas orang Batak suaranya keras-keras, tapi hatinya yang bicara Bapak Ibu. Untuk apa mijak telek aja enggak penyek. Habis itu wassalam 5 tahun Bapak Ibu ke depan. Ingat, ingat Bapak Ibu, mohon maaf.
Hari ini kalau Bapak Ibu belum bisa saya berikan pembangunan dari sana, dari Provinsi Sumatera Utara wajar. Aku tidak pernah dikasih proposal. Tapi kalau saya dikasih proposal, enggak saya tepati, enggak usah kasih masuk ke desa ini. Tuh, saya. Saya tidak mau, apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Apa mau seperti itu Bapak Ibu? Jangan mau. Kita zaman sudah canggih nih. Ada handphone, bisa lihat Google. Coba lihat 100 anggota DPR sini sudah jelas. Jangan tengok dapil yang lain, tengok aja dapil yang Sumut 5. 10 anggota DPR dari dapil sini Bapak Ibu. Ada yang sudah kenal? Ada? Bapak Ibu? Hah? Ya cocok lah ke pilar. Dibangun pianya Pak Kades. Hancur, hatiku hancur. Ya Allah, kami sudah tinggal 11 bulan lagi habis masa periode. Aduh, ya Allah. Tapi jangan takut. Tidak ada kata terlambat. Kalau Bapak Ibu sama-sama doakan saya diberi kesehatan, diberi panjang umur, murah rezeki, dan jangan lupa 2000. Kita perjuangkan untuk desa Batu Anam ini. Setuju? Berani Pak Kades buat pernyataan? Berani. Seriku malah siap menandatangani kesepakatan. Tuh, ini perempuan. Bukan cuma cakap-cakap Bapak Ibu. Itu Pak Kades gak warna. Karena ini nyium-nyium. Ngerti kan? Gak usah takut. Lebih bagus kita kasih pembangunan supaya Bapak Ibu sliwir-sliwir mulus. Betul? Ngapain? Yang enek disarungi nangkono tambah suwi warnanya jeblok. Betul? Tengok Bapak Ibu, kalau ternyata besok tanggal 14 Februari 2024 suara Sri Kumala di sini bisa keluar 500, saya kasih pembangunan di Sumatera Utara. Ibu Yuni galaksinya. Minta ada Bapak Ibu ini. Harga mati. 200 juta aku salurkan ke sini. Ingat Bapak Ibu, orang bukan uang saya kok. Uang kita untuk kita semua. Ingat Bapak Ibu, uang negara kok. Itu Bapak Ibu, jangan untuk memperkaya diri. Itu kalau besok Bapak Ibu kualat, yowes urusan kamu sih kosong. Tenang omong, kita bicara apa adanya. Terus terang aja Bapak Ibu, kalau AABB apa Ibu bertaburan sepanduk honor ini, uangnya gak pernah ada ini. Sing teko sing sukses, sing warek sing sukses. Kasihan. Jangan terjadi lagi ya. 2024 tolong Bapak Ibu. Mau enggak ibu-ibunya ini baju seragam? Mau. Nanti tak cakap, tapi sempat aku lihat tadi Pak Kades bilang DPT-nya 2000 berapa nih? 500. Sempat suaraku gak eneng, males aku gak merenemennya. Males. Ngapain enak kali? Masa gara-gara 100, 200, apa punya ising arep rong 200 juta? Ya males aku. Enak kali. Ingat ya Pak. Pak, izin. Gak apa-apa. Dengan beginilah saya bisa mendekatkan diri kepada Bapak Ibu. Kalau gak gitu, kapan waktu kami bersilaturahim? Itu loh Bapak Ibu, gimana kami mau dipilih? Jangan kita menganggarkan uang. Jangan kita ajari rakyat ini menderita. Itu Bapak Ibu. Cuman yang ngomong betul wedok-wedoke ae. Pak Kades, menlah becek-becek lah.
perempuan hatinya tulus, bapak-bapaknya enggak, karena sama dengan lakiku. Ada orangnya, nanti aku kena jewer pula. Itu bapak ibu, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu kepingin enggak jadi anggota DPR? Pingin. Pingin. Aduh, kasihannya Bu. Gak apa-apa Bu. 2024 nanti Bapak Ibu harus menentukan calon dari daerah ini, putra daerah atau putri daerah, supaya kami bisa sejalan DPR Kabupaten Provinsi DPR RI. Itu kalau mau ada perubahan. Kalau enggak, mampus nenek-nenek wae. Mampus sampai kiamat. Jalane ku yang ngono-ngono wae. Tenang. Tenang Bu, tenang Bu. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Enggak usah Bu. Bu ingatlah Bu, itu ada Ibu dan sekretariat. Biarpun kami reses itu enggak boleh ngasih-ngasih uang. Maaf ya Bu. Gak apa-apa, aku yang perlu, namanya aku perlu dukungan, aku enggak kasih uang negara Bu. Aku kasih uang ini Bu, nanti uang jajan ibu-ibu ininya. Bapak-bapaknya enggak, males. Setuju? Jangan. Besok bapak-bapaknya enggak dukung kami. Enggak, kita harus adil. Kalau bapak-bapaknya kualat, jangan kasih tidur sama ya Ibu. Setuju? Biar kapok. Kalau satu rumah dua pilihan, sama aja. Bapak Ibu, tadi saya ada kawan saya sekolah SMP loh. Mana tadi? Oh ini, sini. Ini Pak Poniman, biar masyarakat sini tahu. Iki cilik-cilik, tapi wis tuwa. Umurnya piro Pak? 55. Piro Ibu? Berarti Ibu Sri piro? Kami satu sekolah, sama-sama SMP, satu lokal. Berarti kami wis tuwa ya? Iki tapi nom, ana cilik. Iki bodoh. Oh enggak melu wong ya. Pikir melu. Usir apa Pak? Oh, ya kami usir lah ke kampungnya kami. Pak, aku sekampung Pak. Kami sekampung satu sekolah. Berarti rupanya Sumatera Utara ini enggak luas Pak. Bila aku petuk, mau di SMA apa aku? Aku mau dulu sepandukmu, aku baru oikun. Nah, di sini, sisi lagi. Coba dulu, enggak ada kawan anggota DPR. Luar biasa, Pak, enggak luar biasa. Ini Bang Bro, SMP kami sama Ibu Sri Kumala. Bila kami sama main dulu, satu lokal. Satu perjuangan. Tapi suka ambil bom-bom ku di tas ini. Jadi tidak. Tidak apa-apa, Bu. Seluruh. Apa-apa, pulang. Rupanya kita tetap yang namanya kita saling ya sesama manusia itu pasti ada aja lah. Yang enggak sekampung, yang satu sekolah pasti kita ada. Makasih Pak Poniman. Jadi ini Bapak Ibu semua, saya mengingatkan kepada Bapak semua, tujuan saya reses itu saya menjemput aspirasi. Apa itu aspirasi? Sampaikan kepada saya, nanti kita catat, dicatat oleh Ibu. Ada pendamping saya reses, Ibu Grace. Nanti kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara jeritan masyarakat Desa Batu Enam. Tapi jangan ada dusta di antara kita. Awas, tak catet, Ibu ya. Coba lah, wes dikei nasi kota. Hah? Enak aja. Siapa yang bilang ada kamu itu semuanya? Ada yang dua lagi. Mana lagi tadi? Mana pagi dia? Ada yang double. Dapat. Jangan ada yang double lah, kasihan. Tadi ada kami bawa 300. Ada bisa kurang. Berarti ada yang beringkun nih. Jangan dukung.
kuenya yang seringku, dukungannya jangan seringku nanti ya. Dan itu nanti kota tuh udah dipikap tuh. Sabar, sabar. Nanti panitia udah dibagikan. Sabar, sabar Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, nanti kita buka tanya jawab, sampaikan kepada saya. Mumpung tuh ada Ibu Yuni tuh dari pendamping kami ini. Reses-reses anggota DPR, nanti beliau juga bisa melihat nanti apa usul-usulan yang ada dari hasil kami reses. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, untuk menghemat waktu, tadi sudah banyak yang ngomong, artisnya baru sekali ngomong, enak kali dia, nanti dibayar cuma sekali nyanyi. Ya rugilah yang bayar, dan bayar siapa ya terserah. Tapi enak ya lagunya ya. Itu mana ini anggota dewan sing wani ngono, karena dibayar. Ya rugi lah. Oh kami gak ini siapa mengundang artis. Gak apa-apa. Mana? Artis. Artis biar kita didukung. Nah, itulah. Sabar ya Bapak Ibu, nanti habis itu boleh kita tanya jawab ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk sebenarnya mau joget-joget di sini tapi tanahnya jeglong ini nanti tiba pula mama ini nanti nih guys.